Hai warganet, netizen semuanya. Berjumpa lagi ya bersama Mimin Podcast Dunia Hitam yang divisualkan. Hari ini ya, hari Minggu nih ya. Hari Minggu Mimin mau healing dulu di Pulau Bermuda ya. Nah, ini sebelum kita ke Pulau Bermuda nih, ini anjingnya mau Mimin gerak-gerakin dulu kan, biar urat-uratnya, otot-ototnya lancar kan. Mau healing di Pulau Bermuda ini bukan mau bertamasya, ini mau bertempur kan. Jadi harus peregangan dulu gitu kan. Nah, sekali lagi dah. Oke. Biar semangat, bunyi-bunyi dulu anjingnya. Sekali lagi. Oke, boleh lah. Nah, ini sebelum menuju Pulau Bermuda ya, ini di game Free Fire ini berkumpul dulu di lobby kayak gitu kan. Nah, jadi kumpul di lobby ini buat naik pesawat, ini kan ceritanya kayak gitu kan. Nah, naik pesawat ini kan bareng-bareng sama musuh kayak gitu, bareng-bareng sama musuh. Nah, ini kan ini musuh-musuh Mimin ya, lawan-lawan Mimin. Ini kan mereka semua ini adalah para pemain game online Free Fire ya, yang udah berkumpul, yang siap untuk ke Pulau Bermuda kayak gitu kan. Nah, nanti satu pesawat kan, cuman kan kalau menurut logika nggak, kenapa nggak baku tembak di sini aja kan, atau saling baku tembak di pesawat aja kayak gitu. Tapi ya namanya juga permainan ya kan. Ini para survivor ya kan, ini akan menuju ke Pulau Bermuda nih. Ini udah sampai nih di atas ketinggian Pulau Bermuda. Di sini survive ya kan. Siapa yang bisa hidup, bertahan hidup yang paling terakhir ya kan. Gak harus ngebunuh, gak harus nembak sebenarnya. Bisa survive aja, bisa orang yang terakhir hidup saja di Pulau Bermuda ini ya, kita bakal menang. Nah, makanya ini kita gunain strategi, nggak harus ngebunuh banyak kayak gimana kan. Yang penting kita bisa survive aja. Ini yang masih hidup nih 46 orang ya kan, udah pada mendarat ya. Di mana ya yang bagus nih mendarat? Nah, di sini aja nih, di rumah sini. Ada senjata tuh di bawahnya. Ah, udah ada yang tewas ya kan. Nah, ini sisa 43 orang. Oke. Ini senjata ini untuk pertempuran jarak dekat ya kan. Nah, belum cukup nih. Ya, obat-obatan udah dapat. Oke, benteng udah dapat, terus double magazine ya, magazine. Kita monitor dulu situasi kan. Ada musuh, bajingan. Ada musuh kita. Ini belum bisa, ini enggak akan ampuh nih mau kalau nembak jarak jauh nih. Oh, itu dia musuh di situ. Dia lagi ngendap juga. Ah, kalau coba ada AK nih, udah Mimin tembak itu, cuman nggak ada AK ini kan. Kalau senjata ini sih buat jarak dekat nih, percuma mau ditembakin juga. Obat-obatan udah banyak, cuman senjata aja yang udah ada musuh mendekat nih. Bajigur. Ada radar di atas nih. Nggak akan nyampe, nggak bisa. Nggak bisa. Siapa nih bajingan ini, dia yang pakai radar buat tembak lu.
kejar. Ini buat tembakan jarak dekat, makanya dia lari nih. Anjir. Obatin dulu dah. Selamat dia. Datang lagi bajingan. Gua tembak. Salah strategi dia. Mimin gunain senjata laras PE ini apa buat pertempuran jarak dekat memang, makanya Mimin kejar terus. Kalau dia kan kayak laras panjang begitu buat jarak jauh tuh bertempurnya. Salah strategi dia. Oke, ada musuh nih. Di sekitaran sini ada musuh. Oke, kita jalan jongkok aja biar nggak kedenger suaranya. Di depan area berbahaya ya, banyak ledakan bom. Ada granat. Benteng pertahanan lumayan dah. Radar udah dikerahin lagi. Itu dia. Bajingan, itu dia. Gua tembak lu dari sini. Dia melakukan perlawanan. Oke. Ya. Hampir kena tembak lagi anjrit. Bajingan, lihat dulu sekitaran dah. Takutnya ada yang dari belakang lagi nembak kan. Enggak ada. Mana dia nih? Masih ada di situ enggak? Udah mati dia, kena tembak siapa ya? Dari mana? Bajingan. Dari situ. Gak terbaca dari situ rupanya udah. Mimin kira gak ada yang mantau ya. Rupanya udah ada yang ngebidik dari tadi si Evos ini. Epos Rizen. Aduh. Ngana PK lakuan Kalah Mimin ya.